nih kabarnya, semoga sehat selalu ya. Dan pastinya harus tetap menaati protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menggunakan hand sanitizer, dan jaga jarak. Hal itu guna untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Nah, di video kali ini jumpa dengan aku, Mimsy, admin Ipsy Education. Kali ini kita akan melakukan sebuah eksperimen nih. Waduh, seru banget kayaknya ya. Kita membuat eksperimen apa nih, Kak? Kita akan membuat eksperimen pasir kinetik. Bahan dasar pasir kinetik sebelumnya adalah memang dari pasir. Namanya juga ada pasir. Jadi, menggunakan bahan dasar pasir. Tetapi kini kita buat beda nih. Kita menggunakan 3 bahan yang aman jika nantinya akan tertelan, karena permainan ini sering banget dan banyak digunakan oleh anak-anak. Seperti itu. Oke, langsung aja kita simak videonya. Nah, untuk bahan pertama ada tepung tapioka. Lalu yang kedua ada pewarna makanan nih. Kelihatan ya, warna makanan ini menggunakan warna merah. Tapi kalau sobat mau warna kuning, biru, hijau, apapun itu terserah. Tapi di sini Mimsy menggunakan warna merah. Lalu yang ketiga ada minyak goreng. Nah, ini adalah bahan ketiganya. Jadi bahan-bahan yang digunakan ini benar-benar aman ya. Jadi mungkin nanti jika pasir kinetik ini tertelan, jadi aman sih. Oke, karena 3 bahan sudah siap, mari kita eksekusi. Jangan lupa untuk siapkan wadahnya ya. Wadah untuk mencampur semua bahan tadi, dan juga sendok untuk mengaduk-aduk. Oke, mari kicok. Mari kita coba.
the way, pasir kinetik kita sudah jadi sobat. Nah, dengan perjalanan yang panjang gak juga sih. Harus itu aja sih, harus sabar untuk mengaduk rata warna dan minyaknya agar tercampur semua ya. Dan ini sudah jadi nih. Wah, ini juga bisa dibentuk nih. Coba minci kepal ya. Kepal-kepal seperti ini. Dan dia juga bisa mengikuti arah. Tuh. Adanya permainan pasir kinetik ini bisa membuat anak membebaskan untuk berkreasi, berimajinasi. Dia tuh pengen membuat apa sih dengan pasir ini? Jadi biarkan anak berkreativitas sebanyak mungkin dengan menggunakan pasir kinetik ini. Gimana? Gampang banget dan bahan-bahannya tuh aman gitu loh. Jadi buat kalian semua yang mau cobain, bisa banget ikutin arahan Minsi. Mau coba di rumah sama temen juga bisa. Mau sama mamanya, sama bundanya, kakaknya, papanya, bisa banget. Oke, kita sudah membuat eksperimen bagaimana membuat pasir kinetik dengan bahan-bahan yang aman dan berhasil. Boleh dicoba nih. Oke, terima kasih sudah menonton video Minsi. Tunggu video-video selanjutnya ya sobat, jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, kritik dan saran Minsi tungguin ya di kolom komentar. Dalam Ipsy Education bersama Ipsy meraih prestasi.